perbezaan cari entry warrant dengan induk. Okay, right. So, saya punya style untuk counter saham induk, kita gunakan teknik permulaan uptrend. Kita nak cari counter yang dia nak bergerak ke atas. Okay, jadi sebelum dia naik tu, kita dah beli di permulaan uptrend. Teknik yang saya gunakan adalah teknik Zag. Teknik Zag ni saya banyak share dekat dalam program saya, Premier Saham Mastery. Online kelas saham lah. Ada formula dia macam mana kita nak buat dan nak mencari permulaan uptrend. Kalau untuk warrant pula, bagaimana nak mencari entry? Kita banyak mencari keadaan oversold. RSI dan stochastic oversold. Kita gunakan formula bullish divergence untuk mencari entry, dan kita kena faham support and resistance kat mana, resistance become support kat mana untuk buat entry. Ada bezanya lah antara induk dengan warrant ni, dan kenapa berbeza? Sebab counter induk ni dia punya harga dia lebih besar, which is range harga 40 sen ke seringgit macam tu, 40 sen ke 80 sen atas seringgit pun ada. Tapi warrant ni biasanya harga dia rendah, biasanya bawah 20 sen, bawah 10 sen punya harga. Jadi kita tak boleh gunakan strategi yang sama untuk mengkaji saham induk dan juga counter warrant. Okay, kalau counter induk, kita punya trading plan adalah nak jaga cut loss, tak nak rugi besar. Counter warrant pula, kita memang berisiko rugi besar. Jadi kita tak nak risau pasal rugi besar. Yang kita nak risaukan adalah berapa profit besar yang kita boleh buat. Okay, so kalau rugi besar dalam trade counter warrant tu biasa. Okay, lebih daripada 10% tu biasa. Sebab dia punya percentage kerugian tu memang lebih tinggi. Tetapi kita tak nak fokuskan kat situ. Kita dalam warrant, kita nak fokus percentage profit yang lebih besar. Kita nak buat 100% profit. Itu adalah perkara yang berbeza tentang cara buat trading plan untuk saham induk dan juga counter warrant.